Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kira-kira saya akan ngapain ya? Di depan saya sudah ada telur, ada indomie, ada bawang goreng, ada masako. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Satu lagi ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk ya teman-teman ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya teman-teman ya untuk memasak indomie. Itu caranya macam-macam. Ada yang mie-nya lebih dulu direbus, kemudian telurnya dimasukkan. Tapi ini saya pakai cara yang saya balik ya teman-teman ya. Ini telurnya saya orak-arik lebih dulu, kemudian setelah itu nanti saya siram pakai air ya teman-teman ya. Apakah akan enak? Ya ini percobaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu ini. Halo teman-teman, seperti pada video ini sudah mendidih ya teman-teman ya. Jadi ini bisa saya cemplungkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih ini teman-teman, indomie kari ayam ya. Kemudian kita aduk ya. Wow. Semoga enak ya teman-teman ya. Semoga enak. Halo teman-teman, seperti nampak dalam video ya, ini bubur atau indomie ya teman-teman ya. Nampaknya sebentar lagi sudah bisa saya angkat dan saya tuangkan ke sini ya teman-teman ya. Kita coba ya teman-teman ya, apakah indomie masakan saya akan seenak kalau kita membeli di Warmindo itu ya teman-teman. Kita coba saja ya. Tapi ini kok seperti bubur ya teman-teman ya. Kita coba. Halo teman-teman, langkah berikutnya adalah menuangkan. Bagaimana kalau saya tuang pelan-pelan? Bismillahirrahmanirrahim. Piye iki caranya? Gini ya teman-teman ya. Wow. Halo teman-teman, kita aduk ya. Apakah akan enak seperti kalau kita membeli di Warmindo itu teman-teman, ataukah sama aja? Langkah berikutnya, langkah pamungkas ini yang bikin enak ya teman-teman ya. Harus dikasih ini bawang merah. Nah, ini yang bikin enak teman-teman. Halo teman-teman, demikianlah konten yang sangat aneh ya teman-teman ya. Saya sorot ke kamera ya. Ah, ini ya teman-teman ya. Memasak indomie dengan cara yang saya balik ya, telurnya di depan baru kemudian saya tuangkan minyak. Halo teman-teman, semoga enak seperti di Warmindo ya teman-teman ya. Tetap semangat dan terima kasih.